Selepas pengunduran Johan dari Rockers pada 1951, Razi M telah menawarkan rakaman album kepada pemuzik-pemuzik Rockers. Kali ini bergerak di bawah syarikat beliau iaitu Power Track Production sambil kontrak penerbitan album di bawah syarikat Form Musical Group atau FMG. Album yang terbit pada 1951 ini dianggap salah satu album era rock kapak yang paling langka dan sukar dicari. Kenapa? Lalu, adakah Rockers dan Rockers Z itu sama? Teruskan menonton dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, share dan loceng notifikasi. Dahagakan dalam perjuangan muzik, pemuzik-pemuzik Rockers serta-merta menerima tawaran rakaman album tersebut. Namun disebabkan ketiadaan Johan, mereka sepakat untuk menggunakan nama baru sambil membawa masuk Adi atau nama sebenarnya Jumaat dari kumpulan Status untuk posisi vokal. Namun begitu, syarikat Power Tracks dan FMG berkeras bahawa mereka harus mengekalkan nama Rockers. Demi menghormati Johan dan mengikuti kehendak syarikat, mereka sepakat menukar akhiran S kepada Z dengan menjadi Rocker Z. Rocker Z membawa konsep speed power metal sebagaimana Rockers Andalusia. Namun pendekatan mereka kali ini lebih gelap, dengan tema lirikal ke arah hal-hal mistik dan riff gitar major yang lebih gelap. Mereka memasuki studio Power Tracks di Singapura untuk rakaman album. Perkara yang dianggap bakal menjatuhkan kualiti muzik yang bakal dihasilkan mereka, kerana jika dibandingkan rakaman ketiga-tiga album Rockers, mutu kualiti rakaman ketiga-tiga album tersebut jauh lebih baik akibat dirakamkan di studio yang lebih lengkap. Album Rockers Z dirakamkan di dalam studio yang kekurangan fasiliti sambil diselia audionya ala kadar. Namun begitu, akhirnya album Rocker Z berjudul Dukun hinggap juga di pasaran pada tahun yang sama di bawah edaran FMG Records. Okey, masa telah tiba untuk kita tengok kaset Rocker Z Dukun. Okey. Rocker Z Dukun. Jadi salah satu kaset zaman rock kapak yang sangat rare, langka, sukar dicari. Okey. Jadi first kali kita tengok dia punya kaset dia, Rocker Z Dukun diterbitkan oleh FMG. Jadi memang standard kaset-kaset FMG macam ni lah. Dia kaset hitam, lepas tu tulisan dia print terus atas shell, dia tak gunakan stiker. Dan juga dia punya kaset dia, dekat shell dia lu orang boleh nampak ada logo FMG. Nampak? Menunjukkan dia adalah original. Okay. Jadi standard lah, memang kaset FMG macam ni lah. Kaset kumpulan Roses pun sama macam ni juga, tahun 1991 juga. Memang lain sikit lah kan, dia punya style dia, passion dia. Dia tulis macam ni juga. Jadi kalau lu orang ada beli kaset Rocker Z Dukun dan orang tu kata ni kaset original tapi dia pakai stiker, lepas tu bawah ni tak ada FMG, lu sudah kena bedek lah. Jadi jaga-jaga eh, sebab Rocker Z Dukun ni antara kaset paling mahal dalam pasaran. Ada orang sanggup beli pada harga 300, 300 setengah, 400, tak lari. Memang orang sanggup beli kaset ni sebab dia sangat susah nak jumpa, malah di zaman dia sendiri. Ni ada satu cerita lah, gua nak cerita asal usul kaset ni eh. Sebab sebenarnya kaset ni bukan kaset gua, gua pun pinjam daripada Ender Rockers. Orang biasa nampak kan nama Ender Rockers dekat penghargaan video ni pun ada juga nama dia, gua tulis. Jadi ni kaset Ender Rockers sebenarnya. Pasal gua nak ulasan Rocker Z, jadi gua pinjam kaset dia pasal gua tak ada kaset ni. Susah sangat nak jumpa. Gua pun tak pernah pegang kaset ni dulu. Sangat rare. Okay, jadi sejarah dia sebenarnya macam mana Ender Rockers boleh dapat kaset ni pun daripada kontak gua jugalah. Sebab pada masa tu dekat FB page gua pernah buat senarai untuk trade.
pada masa tu seorang brother bernama Pak Is, tak silap gua, daripada Kelantan. Dia mesej gua, dia cakap dia nak kaset G2 gua. Gua tanya apa tawaran lu daripada list gua. Dia cakap gua ada Rocker Zack Dukun. Dia kata tapi dia sangat sayang album ni, kan? Sebab dia sendiri pun cerita dekat gua macam mana asal usul dia dapatkan kaset ni pun susah. Jadi dia pun ada request kat gua sebab dia kata dia sangat sayang kaset ni. Sebenarnya dia nak lepaskan kaset ni sangat berat. Jadi dia cakap kat gua, kalau brother lu, gua nak sangat tengok lu buat ulasan Rocker Zack ni. And kalau lu buat, nanti lu cerita sikit lah pasal sejarah gua dapatkan kaset ni. Pasal dia kata dia amat sayang kaset ni. Okay, gua akan ceritakan eh. Khas buat lu Pak Is. Okay, jadi kaset Rocker Zack Dukun ni, menurut Pak Is, dia dapat daripada seorang brother di Kelantan juga. Brother tu pun apa, main motor, motor-motor antik. Si Pak Is ni pun main motor antik juga. Jadi hobi dia orang samalah kat situ kan, dan mengumpul barang-barang antik apa semua. Lepas tu satu hari tu Pak Is ni lepak kat rumah brother tu. Dia tengoklah kaset-kaset brother ni punya koleksi, kan. Si Pak Is nampak kaset Rocker Zack ni. Dia cakap kat brother tu, "Bear, kawin nak beli kaset Rocker Zack ni." Dia cakap yang tu. Tapi brother tu cakap balik, kata, "Eh, ni tak boleh ni yang ni. Kalau kau nak beli yang lain boleh, tapi hot ni tak boleh," dia kata kan. "Pasal hot ni paling dia sayang," dia kata. Dia paling disayang sekali yang ni. Pasal dia cerita juga kaset ni memang susah sangat nak jumpa. Brother ni otai lah, umur dia pun sekarang dah 50 lebih. Dia kata masa tahun 1991 dia dapat tahu album Rocker Zack ni keluar di pasaran, dia pun pergilah cari seluruh Kelantan, tak jumpa kaset ni. Gua tak pasti kenapa kaset ni susah sangat nak jumpa di zaman dia sendiri. Jadi brother tu akhirnya jumpa jugalah. Gua tak pasti kat mana lah, dia kata. Akhirnya dia dapat jugalah kaset ni, kan. Jadi sebab tu dia sangat sayang pada kaset ni, dia tak nak lepas. Jadi Pak Is ni pun pujuk-pujuk lah dia, kata dia nak beli jugalah apa semua kan. Trade lah dengan barang-barang spare part motor yang mahal apa semua. Akhir sekali dia dapat juga. Okay, jadi lamalah si Pak Is ni simpan kaset ni, kan. Dia sangat sayang jugalah. Pada satu hari tu dia offer gua nak trade. Jadi kebetulan masa tu gua punya G2 yang lebih gua dah lepas. Gua pun tak banyak benda nak offer dah lah, tinggal kaset-kaset biasa je. Dia pun tak berminat. Jadi gua pun tanyalah dekat Ender Rockers, member gua. "Ni ada budak ni, dia nak lepaskan Rocker Zack dia. Dia nak trade. Kau ada apa untuk tawarkan?" Dia cakap, gua cakap sama dia. Lepas tu dia pun bagilah list gambar kaset-kaset dia pada masa tu kan. Dia bagi dekat gua, gua pas kat Pak Is ni. Last sekali Pak Is ni minta, tak silap gua, 3-1 untuk dapatkan Rocker Zack Dukun ni. Si Ender Rockers bagi kat dia Sofia Anak Lia, Wizards dengan satu lagi gua tak ingat apa benda, untuk dapatkan Rocker Zack ni. Jadi nampak tak dia punya nilai dia sangat mahal. Memang susah sangat nak jumpa. Okey, dah habis cerita tu. Jadi gua nak ceritalah pasal dia punya inlay semualah eh. Okey. Jadi Rocker Zack, gua dah cakap Rocker Zack dan Rockers ni bukan band yang sama walaupun pemuzik dia sama. Tapi disebabkan ketiadaan Johan, maka Rockers adalah Johan. Johan adalah Rockers. Jadi kalau tak ada Johan, bukan Rockers lah. Jadi dia orang tukar nama jadi Rocker Zack. Alright. Jadi lebih kurang macam Andalusia juga, di mana Rocker Zack ni dapat beberapa sumbangan lagu daripada sahabat-sahabat macam Di Kamar Sepi, Rahim San. Sekejap, kita tengok sumbangan lagu lah eh. Nas Ahmad, betul. Macam Andalusia, Nas Ahmad ada bagi lagu. Dekat album Rocker Zack Dukun, Nas Ahmad ada bagi juga lagu Bunga Bumi. Lagu-lagu lain yang kebanyakan lagu fast, semua ciptaan sendirilah. Rashid, BJ, Rashid, BJ, Irman, itu semua nama-nama ahli pemuzik Rockers lah, atau Rocker Zack. Baharum Paiman ni gua biasa nampak nama dia. Dia ada buat beberapa lagu, banyak juga lagu-lagu. Gua tak pasti siapa dia sebenarnya, tapi yang gua tahu dia banyak juga buat lagu untuk band-band rock. Okey, jadi cover depan dia, lu orang boleh tengok. Cantik tu, emas.
tulisan Rocker Zack dia. Ini kalau buat India di print pun takkan dapat macam asal kan. Nampak tu shining, berkilat-kilat. Kontras color cover depan dia memang unik lah. Dia ada color nampak hitam, gelap. Ada color dia nampak macam kelabu background dia, dan tulisan dia gold. Album ni berkonsepkan mistik lah kan. Seram-seram gitu, macam King Diamond gitulah. Okay, jadi sama juga macam Rockers 3 album sebelum ni, Razie M juga penerbit dia. Cuma kali ni dirakamkan di Power Track Studio lah, bukan studio yang mewah sikit lah, Lion Studio, King Studio, tak. Kali ni Power Track. Menurut Brother Rashid, Power Track ni adalah studio Razie M kan? Jadi gua rasa kekejaman yang first rakaman tu sebenarnya di tempat yang sama lah, kan? Tapi kan diorang rakam balik di live record, atas arahan live record di King Studio, jadi dapatlah sound yang padat tu. Agaknya kalau original kekejaman punya track tu dirakamkan di Power Track ni, mungkin sound dia akan sama macam Dukun lah kan. Okey, jadi belakang Derek macam biasa, sambil background dia ada gambar ahli-ahli rocker Zack. Nampak seram lah, mistik gitu kan. Dengan tulisan merah ni gua minat lah, memang menampakkan ciri-ciri mistik dia. Tanpa buang masa, kita akan ulas eh. Rocker Zack Dukun. Oh ya, kat ucapan terputus. Ni kalau gua tanpa balik seletip ni. Si Ender ni sibuk sangat agaknya. Ah, lagi satu casing FMG. Original memang ada logo FMG. Alright, tanpa buang masa, kita ulas Rocker Zack Dukun.
Jikalau sepanjang karier tiga album rockers dia anak tirikan di Malaysia, begitu juga nasib sama menimpa kepada rocker Zack album Dukun. Lagu dijangka hit mereka, Cinta Alam Fantasi, hanya berpeluang bersiaran di radio Malaysia untuk tempoh yang amat singkat. Tambahan lagi, promosi syarikat rakaman FMG yang hamba juga membantutkan jualan album rocker Zack. Dikatakan, tidak banyak kedai-kedai kaset menjual album rocker Zack Dukun atas sebab-sebab yang tidak diketahui. Album rocker Zack Dukun dianggap album langka yang amat sukar dicari, malah di zamannya hingga kini. Dalam waktu yang masih terikat dengan kontrak FMG dan Power Track Production, rocker Zack juga dijemput untuk menyertai album kompilasi khas pada Hari Raya 1992 berjudul Ragam Hari Raya yang menampilkan artis-artis FMG. Mari, mari kawan semua, kita sambut hari bahagia. Rocker Zack merupakan satu-satunya kumpulan rock heavy metal yang menyertai kompilasi tersebut. Malah merupakan kumpulan rock kapak pertama merakamkan lagu Hari Raya pada masa itu. Lagu berjudul Kita Sambut Hari Bahagia menampilkan konsep heavy metal dengan mood Hari Raya yang pertama pernah dirakamkan di Singapura dan Malaysia. Namun begitu, dengan tiada tawaran susulan album kedua serta kejatuhan era rock, alih-alih Rocker Zack mula membawa haluan masing-masing pada 1993 akibat komitmen keluarga masing-masing. Sebelum bersara dari muzik, Rashid sempat menjadi penerbit album kumpulan Oblivion Mantra pada 1992. Juga merupakan salah satu album rock kapak yang dianggap langka hari ini. Mengejar bayangan di wajahmu.